الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفاء ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita mulakan majlis membaca umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Setinggi-tinggi ucapan syukur kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia rahmat dan iradah serta kasih rahmat dari Allah dapat sama-sama kita hadir mendirikan solat Maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah, dengan limpah kurnia rahmat dan inayah dari Allah, dapat sama-sama kita melapangkan sedikit waktu, tak kala kesibukan dunia yang tak pernah sudah, untuk sama-sama kita mengisi ketaatan melalui majlis ilmu di antara waktu Maghrib dan Isyak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang banyak mengurniakan kepada kita rezeki, kesihatan, tubuh badan yang perpanjangan, isteri dan anak-anak serta keluarga, kerja dan pangkat yang diberi pinjam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memelihara hati kita, memelihara waktu kita dengan memberi keberkatan dalam waktu kita. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, untuk kita jadi di antara orang yang beriman dan beramal soleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama ikhlaskan hati kedatangan kita ini kerana semata-matanya untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Barakallah. Salawat serta salam ke hadrat junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seorang insan yang Allah Taala muliakan, daripada cinta-Nya Allah Subhanahu wa Taala turunkan rahmat kepada seluruh alam ini. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kalangan orang yang memperbanyakkan lidah kita untuk sentiasa bersalawat ke hadrat junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kalangan orang yang mampu membalas budi kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sentiasa mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kita memperbanyakkan amal-amal soleh yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim haritum 'alaihim 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Begitu kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kepada hamba-Nya yang beriman, dan lebih kasihnya Nabi itu kepada golongan daripada hamba-Nya, yakni umat-Nya yang mukmin. Nah, yakni orang yang sentiasa berada di atas jalan agamanya. Kasihlah dia mendapat cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada kalangan orang yang disebutkan daripada orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Al-Imam Al-Haddad Al-Alawi menyebut di dalam syarah berkenaan dengan kalam nasihat bagi orang-orang yang beriman. Ketahuilah dalam jalan kamu menuju pada Allah Subhanahu wa Taala, maka akan dikenakan bagimu, yakni setiap daripada orang yang menggelar ke Islam dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa Taala sebagai suatu jalan pengangkat darajah daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dia kata ketahuilah apabila mau mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, bila kita mengaku bahawa kita ni beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, kita mengaku bahawa kita ni berdiri di atas jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lari daripada itu, maka kita akan menempuhi suatu perjalanan, yakni ujian daripada Allah Subhanahu wa Taala. Ujian daripada Allah, kerana dunia ni adalah tempat ujian. Sungguhnya kehidupan yang kekal abadi itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa Taala, dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Dan sekecil-kecil syurga, kecil-kecil ujian daripada Allah Subhanahu wa Taala itu, apabila engkau tertimpa dengan sesuatu musibah yang mana engkau tidak menghadapinya, dan engkau pula dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sekecil-kecil musibah yang Allah Subhanahu wa Taala beri pada kita dalam keadaan kesibukan kita mentaati Allah Subhanahu wa Taala, dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, dalam keadaan kita melakukan amal-amal soleh, maka dalam jalan itu Allah Subhanahu wa Taala menguji kita dengan beberapa perkara, sama ada datangnya sakit, sama ada datangnya kita dengan musibah dari sudutnya hilang harta, sama ada sudut pada kita juga hilang dari sudut benda yang telah kita miliki tetapi diambil oleh Allah Subhanahu wa Taala, tidak lain tidak bukan diberikan oleh Allah Taala itu sebagai suatu jalan pengangkat darajah daripada Allah untuk meletakkan kita dalam kalangan orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Benda tu kita sedia maklum. Bila sebut kita nak beriman, nak jadi orang soleh, nak dapat syurga Allah Subhanahu wa Taala, kerana tidak ada satu jalan pun yang ditempuhi oleh seluruh manusia yang beriman kepada Allah, orang Islam, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing memperolehi ujian, masing-masing memperolehi musibah yang datangnya daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Betullah Allah kata dalam Quran, inna ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sentiasa bersama dengan orang yang sabar dan mencintai. Inna Allah la yuhibbul mutawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai daripadanya orang-orang yang beriman, orang yang bersihkan dirinya dan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada jalan kesilapan yang Allah Ta'ala beri pada kita, daripada itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala nak membersihkan dosa. Kata Ibrahim Adham, ada empat daripada banyak-banyak perkara ni Tuhan bagi kepada kita musibah, ada empat sebab. Pertama, kalau kita ni adalah daripada kalangan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, kita jaga sembahyang, kita jaga puasa, kita jaga fardu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita daripada kalangan orang yang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka dari kadar itu ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa Taala itu tidak lain tidak bukan adalah sebagai asbab untuk Allah Subhanahu wa Taala menguji keimanan untuk diangkat darajah di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala itu memberi kepadamu ujian. Barang siapa yang sabar di atas perkara fardu, maka baginya 300 darajah di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia bagi pada tiga ujian pada kita ni, ialah ujian dalam melakukan perkara fardu. Ujian dalam melakukan perkara fardu seperti solat. Solat ni fardu. Fardu ni benda wajib. Kalau tak buat berdosa dan haram. Puasa, zakat, haji, dan melaksanakan ketetapan-ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala atas diri dia. Ni ujian. Nak mari solat berjemaah. Solat berjemaah dah wajib, tapi dia sunat mu'akadah lebih dekat pada sunat yang lebih tinggi.
Kata Nabi SAW, sekiranya mampu, aku nak supaya diwajibkan solat fardu ni secara berjemaah dalam kalangan umatku. Kalau boleh, kata Nabi. Tak? Nak wajibkan kefarduan solat berjemaah ni dalam kalangan umat Rasulullah SAW. Nah, melaksanakan perkara fardu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata ujian? Ingat senang ke kita nak semayang awal waktu? Dalam keadaan kesibukan kita hari ni, dalam keadaan kerja kita habis pukul 5, garik pukul 7. Garik 6.53, 6.54. Kita habis kerja pukul 5, balik rumah berambak pagi mari sampai rumah pukul 6. Nak semayang di pejabat, kita sayang ke kerja. Tak? Ataupun kerja yang tak pernah sudah. Maka kita pun beriktikaf pada situ, terkeluar daripada rumah, kita kata dah semayang rumah. Tu kerja iblis. Kerja iblis ni ialah menangguh-nangguhkan kefarduan atas diri manusia. Dia pakat dengan nafsu yang duduk dalam diri kita ni. Nafsu yang duduk dalam diri kita. Sebab tu siapa yang mengenal dirinya, maka dia tidak akan dicintai oleh nafsu. Siapa yang kenal diri dia, maka dia tidak akan dicintai oleh nafsu. Dan tidak akan dirajakan oleh nafsu, melainkan dimerajakan hatinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nali nak kenal, tengok. Allah panggil, bila masa Allah panggil, kita tentukan mana, kita tentukan kefarduan yang mana dulu. Memang kita boleh diberi pilihan, nah, semayang hujung pun pukul 4 pun sah juga, sebab dia masuk dalam masih lagi waktu zuhur. Kita semayang tiba-tiba lepas bagi salam orang bangsa pun sah juga, sebab masih lagi waktu zuhur. Tengah-tengah kita semayang pun, nah, ketika itu masuknya waktu zuhur pun, masih lagi kita diterima dari sudut fiqahnya, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang mukmin yang sejati, orang yang bertahan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada huraian yang kata dia, sesungguhnya mereka itu berada di atas ketetapan fardu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beza ujian atas sabar dengan perkara fardu, dan mereka tetap di atas kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna tetap ni, kalau Allah kata masuk 6.54, masa itulah dia semayang. Bukan diambil pukul 7 suku, bukan diambil 7.30, bukan diambil pukul 8. Kerana mereka itu ujian sabar baginya mentaati suruhan Allah di atas perkara fardu dengan tetap melakukan ketaatan itu pada tepat ketika yang diperlukan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu bakna hidup kita, semayang tu perkara yang paling besar. Kalau ibu bapa tak semayang ataupun kita tak jaga semayang, zuriat kita pun akan jadi perkara sama, tak akan jaga semayang. Kalau ibu bapa ni dari sudut kita melengahkan fardu solat, penyakit itu akan turun serupa pada anak kita. Automatik dia turun. Satu benda yang tak payah waris, harta pusaka. Ya, satu benda penyakit yang tak payah nanti setuh baru kita kena, ialah penyakit masalah solat. Kalau semayang kita ni jadi masalah, maka itu ketetapan Allah akan balas zuriat kita pun serupa juga akan bermasalah. Tapi kalau kita ibu bapa menekankan solat, insya-Allah titik turunnya akan turun pada anak kita juga, akan jaga sembahyang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh diri saya mudah. Ayah saya nyanyuk dah 7 tahun dah dia nyanyuk. Tapi masa dia sihat, masa dia muda dulu, masa umur dia 61-62, masa saya masih masa dia umur 50 lebih, saya masih lagi sekolah rendah pada ketika tu, benda lain dia tak akan tanya. Subuh dia akan gerak, pertama dia ketuk pintu sekali, lepas dia ketuk pintu, kali kedua dia katuk pintu, kali ketiga dia akan sembuh air kalau tak bangun. Masa zaman sekolah tu, itulah dia buat. Bila balik sekolah dia akan tanya dulu perkara solat. Sebab dia, ayah saya ni bukannya ustaz, tapi dia kata, aku ni bukan ustaz dah, cuma aku harap anak aku ni bila aku jaga semayang, Tuhan tolong pergi anak aku tak jahil macam aku. Ayat tu saya dengar daripada dulu.
Daripada saya sekolah rendah, siapa sekolah menengah? Masuk sekolah menengah. Nah, masuk sekolah menengah, duduk asrama je dak kacar. Sebab orang dulu mana ada telefon, mana ada handset macam kita, nah, smartphone dan sebagainya. Habis waktu tu, dia balik. Perkara pertama dia tanya, semayang macam mana? Sebab dia ni jahil, walaupun dia kerja sebagai seorang penebang balok sekalipun, dia akan balik 12:30, keluar daripada hutan, dia akan singgah di Masjid Pasir Raja tu untuk semayang Zuhur pukul 1. Habis pukul 1 suku, 1:30, dia mandi-mandi, lepas mandi semayang, dia rehat makan nasi bekal hokmok kita bagi, lepas tu dia masuk kerja balik. Pukul 4 dia berhenti. Ha. Ilmu tak ada, tapi benda sedikit yang dia ambil tu dia amal sungguh. Ha, itulah tabiat dia. Dia balik rumah pukul 6 suku. Siapa rumah 6 suku, dia cari anak-anak dia duduk di mana. Tak balik, batal pahit. Tak balik, batal pahit. Learning, kalau kita pukul anak, anak boleh sama kita. Buat report kata, ayah saya, dua saya. Masuklah, kak mok, ayah. Dulu batal, batal pahit. Dia kata pukul 6 suku, naik. Iblis tengah berlega-lega, kamu jangan duduk tanah. Dia kata. Ilmu tak ada, tapi dia amal. Dan benda tu dia amal lekat-lekat. Oleh kerana sebab dia pukul 6.45 dia akan bergerak ke masjid untuk solat Maghrib Isyak berjemaah sambil dengar tazkirah. Eriklah anak. Oleh kerana saya anak basuh, dia erik kita pergi. Itulah. Nak kata doa nangis-nangis macam orang tak reti. Tapi benda yang dia boleh buat, dia buat. Lekak ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mampu pergi jaga solat kerana taat daripada kedua ibu bapa. Ha, sebab tu kita mulakan kebaikan itu dengan diri kita dulu. Ha, kita ni berat bila sebut suami, bila sebut isteri, berat. Berapa berat model yang duduk pada kita, jakitkan anak kita. Jaki. Ha, sebab itulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu pahala yang besar diberi oleh Allah Taala siapa yang sabar dalam melaksanakan kefarduan dalam ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sabar dengan erti kata 300 kali ganda darajah diberi oleh Allah setiap masa. Setiap masa. Kata mufassirin, sebut setiap masa ni kita berlawan dengan hawa nafsu kita. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Maya. Allah ada kerja ni. Allah pergi sikitlah. Kita lawan benda tu, tolak tepi. Kerja maya tu. Maya tu. Ni maya tu. 300 kali ganda darajah Allah tak ada tulis kebaikan kita untuk diberi sedekah pahala pada kita. Dengan kebaikan yang kita buat di atas perkara fardu. Kenapa ambil contoh solat fardu? Mudah nak faham kalam yang disebut. Boleh contoh lain ambil. Puasa, tapi benda tu tak sinonim sangat dengan kita. Puasa ni setahun sekali je. Nah, dah puasa Isnin kami, bukan fardu. Sunat, tapi tuntutan fardu. Tuntutan fardu. Serupa juga dalam hal tuntutan fardu, masalah dunia hari ni, orang yang tidak mengerjakan haji, walhal dia mampu. Walhal dia mampu. Kereta ada 3 biji. Rumah sewa ada 2 biji. Dia sihat, tubuh badan cukup lekat. Pitih ada. Cuma dia kata, tak siapa seru masa nak pergi. Siapa seru masa nak pergi. Ni sebut ni. Dia ada pitih. Dia boleh beli rumah cash. Kereta pun dia boleh bayar kali je. Bayar kali bermakna dia beli kereta tu, setahun, 2 tahun kadang-kadang selesai dia bayar. Dia tak suka berhutang. Bagus. Bila tanya, bang, dia haji tak pergi? Oh, dia kata ada hasrat tu tapi tak sampai masa lagi. Apa kita kata dia wajib? Dia boleh beli kereta cash, kenapa dia tak boleh pergi package? Dululah sebelum COVID. Cerita dia sebelum COVID. Lain tak apa, ada alasan. Malaikat kata tak apa, ada alasan COVID, tak boleh pergi. Dan sebelum tu, mau boleh beli kereta, boleh beli rumah, RM180,000 cash. Tapi mau tak pergi haji. Dia kata rumah tu wajib beli. Bohong. Sebab rumah mu beli itu bukan untuk mu duduk, untuk disewa, perniagaan. Apa yang disebut mampu ni? Melepasi daripada hak yang perlu mu tanggung. Melepasi daripada hak benda yang perlu mu tanggung. Kalau kereta, pakai suti je. Buat dua tu wajib tak? Tak wajib. Isteri bekerja, suami bekerja. Baik, boleh pakai 2 biji.
3 biji pula ada rumah sutih lagi. Spare part untuk keluarga kita pergi jalan-jalan. Ia bukan wajib. Maka harta itu perlu dinilai balik supaya tengok balik. Berapa mudah pergi kerja ke haji? Paling kurang umrah. Ha, sebab itulah perperangan yang paling besar sekali kita bagi permulaan sebelum pergi jauh-jauh-jauh-jauh ialah menunaikan kefarduan yang ditetapkan oleh Allah tepat pada waktu dan ketika yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi Mekah ni bukan suatu kata budak wajib, tapi bila siapa hau dia cukup syarat wajib pergi. Ha, wajib pergi. Nampak mana? Ha, hok jumpa jumpalah. Hok dak jumpa, hok kita terus terang tengok. Nah. Bayar zakat 1,000,000 lebih setahun. 1,000,000 lebih dia bayar cukai pendapatan dia. Ha? Pendapatan dia 40,000 sebulan. Dia dah kerja hampir daripada 10 tahun. Dia mampu buat macam-macam, tapi dia tak berusaha untuk pergi haji. Barangkali tidak ada keberkatan di dalam rezeki dia. Ha, bila sembuh kita orang marah. Dah bukan kita tak pergi, dah sampai masa panggilan lagi. Mu mampu dah pergi pakej Cimewa? Mampu. Dah pun tak pergi? Ha. Tuan-tuan tahu dah, ada di Kedah, pokci. Dia tunggu lambat-lambat, tunggu giliran ni lambat-lambat-lambat. Satu kota hari dia ambil keputusan. Selepas dia pergi jumpa seorang wali Allah, Puan Sumi, Bukit Tebaga tu, yang saya selalu sebut cerita dia. Dia kata, saya ni ada harta. Cuma harta saya dalam bentuk tanah. Dan saya ni memang daftar dah, tunggu haji, tunggu orang panggil. Dah hampir 5 tahun, 6 tahun orang tak panggil lagi. Saya mampu dah, duit pun cukup dalam tabung. Lepas tu Syekh tanya dia, selain daripada harta duit, hang ada apa? Dia kata, saya ada tanah. Dan tanah tu hang perlu ke tak? Dia kata, tak perlu pun. Sebab tanah tu untuk kita saja buat aset harta kita. Dia kata, hang tahu tak umur hang tu sampai bila? Tak tahu. Dia kata, maka bagi aku wajib atas hang mengerjakan haji. Sebab dia ada harta. Harta dia, nilai yang aset tanah dia lebih kurang daripada 1.2 juta. Ini skeng duit tak ada, tapi aset dia mahal. Oleh kerana dia taat ke guru, dia pun cair sedikit, jual daripada hak kebanyakan hak ada ni, dia jual relung padi dengan nilai yang 85,000. Dengan duit tu dia pergi menunaikan haji. Kerana dengarnya arahan Tok Guru. Bukan arahan, nasihat Tok Guru. Nah, dah boleh selesai mengerjakan haji, dia hidup 2 bulan lagi meninggal dunia. Nasib baik. Kita ni cerita-cerita ni. Masa kita kerja, kita sibuk ke kerja. Lepas tu kita kata nak tunggu lepas pecing baru nak pergi Mekah. Dah boleh pecing sama mana tak lagi kandah kena COVID. Hak mati dah, berapa orang dah? Hak mati dah, berapa orang dah? Cikgu-cikgu saya ramai dah. Meninggal, kalau kena COVID, tak sabit COVID, mahu jatuh. Kita nak pergi haji, kita tunggu COVID pula. Sebelum ni mampu, tapi harta yang guna dia pusing kelain. Duit yang Tuhan bagi pinjam tu, dia pusing kelain. Hak ni beli tanah, hak ni beli rumah, hak ni beli kereta. Kadang-kadang ada orang serumah tu, pak uti kereta. Kita sebut selawat Nabi ni, Allah sedih, nangis sama. Tapi kita ni sedar tak, Nabi tu baju bergilir selama sebulan tu dua lah pakai. Orang kata tu Nabi je Ustaz. Alif Ekoh kata tu Nabi. Tak wajib turut atas kita perbuatan hak dia buat. Hak tu. Sebab kita ni ahli dunia. Sebab tu kita cakap gitu. Kalau kita seumpama Sayyidina Abu Bakar, orang yang menggandaikan seluruh hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita takkan cakap gitu. Sebab kita ni nak syafaat Nabi je. Mati. Walaupun kita lebar setara mana sekalipun, kalau tak ada syafaat Rasulullah, kita takkan masuk syurga. Walaupun kita duduk atas dunia ni, kita warok setara mana sekalipun, banyak ilmu setara mana sekalipun, kalau Nabi tak beri syafaat dia ke kita, kita takkan masuk syurga Allah Ta'ala. Ingat baik. Nak duduk atas jalan Rasulullah SAW bersederhana. Nak mewah tak apa, tapi kemewahan itulah yang akan menjadi kesusahan kita hari kiamat lagi. Kalau kita tak letak ketepatan pada fardu yang perlu pada kekayaan kita tu, pada dengan tepat pada waktu dia. Dengan kena pada cara. Ada orang kaya ni, umur dia kaya, negara banyak, 20 tahun dia tak bayar zakat.
Nabi isytiharkan perang orang yang tak bayar zakat. Munega banyak. Nah, ada seorang puan kita jumpa, mak janda. Dia punya si panang, barang kemas dia, 3 kotak rumah. Hak dak pakar. Dia dak tahu pun kena bayar zakat. Nah. Barang kemas makcik, benda hak kita pakar, lebih pada hal yang kita kena pakar, hak kita simpan, cukup tahu kena bayar. Ha. Eh, saya pakar belaka ustaz, ai siapa ke renggang ni? Ha, tu hal dak wajib dah. Ha. Nak cicing pakar belaka saya. Memang saya banyak tapi saya pakar belaka cicing. Tak payah bayar itu. Lebih pada hal pakar. Nak. Ha, dah saya kiralah hak hak mak janda seorang kaya tu, dia kerja hak tu. Nak. Ha, penuh ni. Ah, ha, berak nanang dia punya gelah. Nak. Ha, kita ni orang hak kata mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak. Bila sebut cerita kisah sayang pada Nabi, sedar atau tidak kita Nabi ni sebulan sekali belum tentu Nabi makan roti. Aisyah radhiyallahu anha cerita selepas wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang atur roti kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi makan, Aisyah makan, dalam keadaan dia makan dia berhenti makan dan menangis. Maka ditanya oleh sahabat, kenapa menangis? Dia kata, sesungguhnya sama ketika mana aku hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarang dalam tempoh sebulan kami jumpa dengan roti. Kadang-kadang kami hanya berkongsi menghisap daripada air yang direndam dengan kurma. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kita sebut, orang yang kita selalu ulang, dialah orang yang tak pernah ingat, tak pernah lupa pada kita setiap masa, pagi, petang, siang dan malam, tak pernah lupa pada kita. Tak pernah lupa. Seorang manusia yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Sayyidina Uthman kata, aku nak gerak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu asar ketika duduk dalam masjid. Nabi ni lepas pada sembahyang Nabi sujud. Bila sujud, Sayyidina Uthman pergi dekat Nabi ni, dia kata, lama sangat aku tengok Rasulullah sujud sehingga aku berhajat nak pergi dekat, nak gerak Rasulullah. Nak gerak Rasulullah. Ha. Tapi sampai dekat dia tu dok gamuk kok Rasulullah semayang, sebab Rasulullah ni suka semayang sujud lama. Sampai dekat tunggu dan balik, Nabi bagi salam, Nabi kata, ada orang ni pula mudut tepi aku, kata Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku tunggu muka pintu masjid tadi, tapi oleh kerana aku tengok mu lama sangat sujud, aku bimbang ya Rasulullah, takut Allah mencabut nyawamu ketika engkau sujud kepada. Jadi aku tunggu, tapi aku nak gerak, tapi tak tergamuk, dia kata. Ha, dia pun tanya, kenapa Rasulullah ni sujud lama? Kata Nabi SAW, aku sujud lama ni ada 3 sebab. Ha, pertama, dia kata, datang Jibril kepada aku, dia beritahu. Ha, tidak akan masuk syurga umat lain selain telah dipenuhi orang-orang yang dipenuhi oleh tariknya oleh Rasulullah SAW daripada umat Nabi SAW. Tak masuk syurga umat lain melainkan telah dimasuki oleh umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji umatmu, umatku dengan suatu ujian berat seumpama dia berlaku di zaman nabi-nabi sebelumnya. Yang ketiga pula, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menolak permintaanku di hari kiamat untuk membebaskan sekalian daripada umatku daripada kemurkaannya melalui syafaatku. Oleh hal demikian, kata Nabi, aku bersujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Ha. Seorang manusia yang fikir, kerja dia fikir pasal umat dia, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah para muallim, para alif billah, para syekhuna, dia mereka nasihat pada kita, banyakkan selawat pada Nabi, banyakkan selawat pada Nabi, banyakkan cerita tentang Nabi. Nah, selitkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu benda yang menjadi kefarduan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seseorang yang menjaga tuntutan kefarduan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tu tak nafi. Sunat hanya dikira oleh Allah setelah amalan fardu melepasi syarat sah di sisi Allah Ta'ala. Hukum sembahyang, qawli, fi'li, qalbi dan sebagainya.
Tapi kalau bab fardu dak beres, bagi bimbang takut tertolak secara automatik perkara sunat. Ha, dalam hal-hal begini tuan buka lah, tuan-tuan buka dalam ceramah Ustaz Wan Junaidi, tengok macam mana dia cerita. Ha, detail dia cerita tentang kefarduan, perkara-perkara fardu. Dia tak cakap bab-bab so. Dia tak cakap bab-bab so. Ha. Ha, dia cuma cakap bab fardu. Ha. Kita kadang-kadang hak gindadah dengan dia ni mari perasaan buruk dan lari. Dia kata dia ngajar pandang ngajar kita fardu ain je ke, kita tasawuf dak ada. Ha, anak murid hati kotor. Ha, dah cerita bab taharah, cerita bab mandi wajib, cerita pula bab sembahyang, cerita pas bab sembahyang, cerita bab fiqh pula, bab ni pula, bab ni pula. Ha, lama gini dah dia tulis. Bila kita tanya dia kata sebab kalau benda ni tak beres Tuhan tolak belaka perkara sunat. Baik. Mudah jawab apa. Nah. Ha, sebab tu kita kena faham. Sebab tu orang yang berjihad pada sabar dalam menetapkan kefarduan di atas perkara fardu diangkat setiap saat pada ketikanya 300 kali ganda darajat. Dalam erti juga kata 300 kali ganda pahala diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu lagi, dan barang siapa pula yang sabar dia daripada perkara yang diharamkan oleh Allah, maka baginya itu diangkat melebihi daripada 600 darajah. Ha, lebih besar lagi daripada kefarduan itu. Orang yang menjaga kefarduannya, yakni memelihara badannya, anggota zahir batinnya, daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ha, perkara yang Allah larang. Ha, mata Allah larang melihat kepada perkara haram, lihat kepada aurat dan sebagainya. Sedia maklum, sedia maklum, kita dah sedia maklum. Tetapi oleh kerana umat Muhammad itu tertakluk dia kepada wa khalaqal insana da'ifan, diciptakan dan dia ni lemah, maka ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menuruh kalam, menulis akan pahala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berkata pada kalam yang makhluk Allah yang diciptakan untuk menulis setiap takdir sebelum diciptakan manusia, ketika mana datang umat Muhammad, kata Allah, bagi umat Muhammad engkau gandakan setiap kebaikan mereka menjadi 1 sehingga 700 kali ganda dan melebihi daripada umat selainnya. Satu. Dan apabila mereka bersabar denganku, bersabar di atas musibah yang aku beri kepada mereka, engkau tulislah ia melebihi daripada buih yang berada di lautan. Dan ketika mana pula ia ini beriman kepadaku dan dia melakukan kesilapan, engkau tulislah innallaha ghafurur rahim. Sehinggakan Nabi Adam pun kata, kenapa aku tidak diciptakan untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, kenapa begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu mulianya kita ni menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Allah takdirkan umat Nabi Nuh, dia melakukan satu pahala, maka Allah bagi dia satu pahala. Dia lakukan satu dosa, Allah tulis satu dosa. Tapi ditakdirkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu dosa dia buat, Allah tulis, kata malaikat, Allah turun malaikat tulis satu dosa dan kau tulis juga padanya innallaha ghafurur rahimah. Beritahu kepada mereka, yakni melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku sentiasa mengampuni dosa mereka. Walau di mana saja mereka beribadat. Umat-umat terdahulu lebih berat ibadat mereka berbanding dengan kita. Ha, berbanding sufuf mereka dalam ketaatan mereka, ha, ada yang sujud berjam-jam, ada yang terpaksa beribadah berjam bertahun-tahun. Ha, tapi gandanya Allah gandakan ibadat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana umur kita pendek, Allah gandakan dari sudut pahala yang banyak. Ha, sebab tu kesabaran yang paling mustahak pada kita nak sampai kepada orang yang menjadi mendapat redha daripada Allah, menjauhi dirinya daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jauh erti kata Ibrahim Adahan, engkau benci kepada perkara itu.
Dengar ti kata beci kata perkara bukan sekadar jauh, beci pula kepada perkara sia-sia. Termasuk pada perkara haram ialah perbuatan yang sia-sia. Kerana golongan muttaqin itu rehatnya mereka ialah dengan istighfar dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita setelah penat bekerja, rehat kita tengok TV. Tapi ulama, orang-orang soleh, rehat mereka ialah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia pulang daripada masjid bila mengajar, ha, dalam keadaan ramai-ramai ni, malaikat kan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengah dia bertaubat ni, anak murid dia lalu kat rumah, kat pondok dia duduk. Maka anak murid dia mendengar rintihan seolah-olah seperti seorang budak yang menangis. Nak kabur kuatnya rintihan daripada Imam Ghazali rahimahullah, dia menangis takut kepada Allah kerana bimbang. Anak murid ramai, ha, orang nak dengar ramai ni, ha, bimbang, ya Allah aku sampaikan ilmumu dan janganlah pula engkau cabut hidayah daripadaku untuk beramal di atas apa yang aku beritahu. Ha. Oh, hok duduk atas ni berat ni. Ha, terbang main. Hok duduk atas ni berat ni. Tuan-tuan mari, insya-Allah pahala penuh. Apa pahala penuh? Bukan kena bayar hari. Ha. Dah kena bayar. Bukan agak paksa mari. Tak. Mari dengan rela hati. Soal letih ke dengar ke, faham tak faham, nombor dua. Kita mari itu kerana hati kita ni didetik oleh Allah. Kadang-kadang kami yang berceramah ni mari sebab apa? Ha, bukan kata korang ni, hisap diri saya sendiri. Ha, sini bayar mahal ni, mari. Ha, ni pula mari sebab dia. Oh, tak boleh kita. Kita tak boleh pergi surah tu. Ha, orang bising lalu. Mungkin kita suhu juga. Ha, tak. Perang dengan nafsu banyak ni buat tak? Ha. Nah, perang dengan hawa nafsu banyak. Nah, tazkiyatun nafsu. Berada dalam keadaan mujahadah, kita nak jaga diri. Tuan-tuan mari dah ada hal, alhamdulillah. Mari dah keadaan memang mari nak dengar kuliah. Tapi hok duduk atas ni macam-macam mari. Ah, sudah. Nah, tengok orang warna dak ramai pada ni. Ah, teruk saja. Mana tu? Apa? Wajib ramai mu baru mengajar sedap. Ha, nah, hujiah daripada Allah Taala. Nah, bayar dak kena waktu pula. Ha. Kena pula balik lagi, orang dak ingat WPT pula. Tak, siapa tengah jalan, datang. Sudah. Aku dak witar WPT. Tak, habis pahala. Tak ada apa. Bukan senang nak mujahadah diri. Ha? Wa tujahidun fi sabilillah. Hak paling besar, batu orang hak banyak masuk neraka, orang hak mula-mula Tuhan hisab hak lepo dalam neraka siapa dia? Orang ni. Ha, ustaz. Bukan hamba dah, orang lah. Orang lain, orang jahat-jahat. Nah, ulama maksud, dia tak buruk, takut. Ha. Tapi, waktu kata Imam Ghazali, aku menangis di waktu malam kerana aku bimbang, aku menyampaikan atas apa yang perkara yang aku tidak lakukan. Bimbang, ajar orang, tapi benda itu kita tak buat. Orang kita baca khutbah, itakullah, itakullah, itakullah. Tak, redha pada Allah, redha pada Allah. Ha, kasih pada Allah, sayang Rasulullah. Ha. Lepas apa pada kuliah tak ada jamuan. Cetung ustaz. Lepas ada kuliah Allah si goreng. Batu kat gi. Nah, orang pertama-tama sekali kena lepo. Ha. Orang ngalih yang mempergunakan agama. Ah, ini kan mana orang mempergunakan agama? Masing-masing tunjuk kereta belaka. Nah. Ha, oh, ni kereta Wildfire. Ha, oh, ni naik Alfa, ha, oh, ni naik BMW. Tak. Ha. Ngajar bab tasawuf kamai. Umur bapak pergi kegu. Nah, kutik-kutik dia pun pitih tak tahu duduk mana. Bukan kita kata kau orang ni. Perkara hak berlaku realiti hari ni. Akan timbul di akhir zaman kau melihat orang agama mula mempergunakan agama. Ha. Nah, pak bawah ni gila tak patah mari tabu berilah pitih kerana nak cari redha Allah Taala. Nah. Ha. 3 tahun kutik derma. Ha? Sampai masa jemaah kata, kita berasa nak pergi ziarah ustaz. Pergi ziarah. Pondok tak ada. Pondok tak ada. Tanya lah kampung, mana pondok? Dia kata, ustaz tu dah duduk sini, duduk kat lain. Oh, dulu pernah, ya saya duduk sini, ya buka madrasah kejap. Ha. Lepas tu, ya kecek orang kampung. Dia pun tak tahu mana, anak murid tak tahu mana. Ini bukan kita kata orang, ni contoh akhir zaman, perkara berlaku dah. Sebab tu lah, kata Imam Ghazali, aku takut. Ha.
Orang tengok sedak aja. Ha. Ho. Ada orang suruh sabar. Kita 40 kali kena sabar pada orang. Ha. Ha. Mari jangan perjalanan jauh. Setan kata mudarakmu. Mari jauh. Orang dak amal. Kita pun tubuh dia. Siapa saja dak amal orang kita kecewa. Mari jauh-jauh dak amal. Ha. Ada orang bina siapa suruh pasal ke masjid. Dia kuliah di Cendor, contoh. Siapa ke masjid dia suruh pasang bina dia. Sebulan sebelum buat siar raya dah. Dia nak orang ramai sebab dia bawa tabung. Ha, nak kutip panderma. Ha. Ha. Semua tu akan dihisap oleh Allah Ta'ala belaka. Na'udzubillah. Lepas tu bagi kepadanya hari kiamat nanti. Orang yang diberi oleh Allah Ta'ala dalam keadaan ramai-ramai ni kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu disebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diserukan siapakah daripada kalian orang-orang yang sabar. Bangkitlah orang-orang yang Allah Ta'ala takdirkan pada dia hidup atas dunia ni, dia penuh dengan ujian, penuh dengan pacaraba, melawan nafsu sendiri, melawan kerenuh dunia, taat di atas suruhan Allah, atas perkara wajib dan atas perkara yang dilarang, dia jaga, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala seru nama dia, bangkit, bangun. Kata Jabir bin Abdullah, bangunlah golongan-golongan yang sabar itu, termasuk daripada mereka orang yang Allah Ta'ala mengujinya dengan kesakitan, dengan kekurangan rezeki dan juga dengan kadar kepenatan di dunianya dengan menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sebut ustaz saja tu. Termasuk kitalah orang ahli jawatan kuasa masjid, surah, jemaah. Orang atur WhatsApp pada kita, malam ni ada kuliah, kita pun kata, Ya Allah, kita pun tag lima grup kita atur. Mudah-mudahan ada orang mari kuliah, sabitkan aku ni, kabur kau orang, orang tahu. Nah, sabar dadang, melaksanakan tuntutan Allah dan meninggalkan perkara larang, dan sabar di atas baginya itu di atas perkara yang dikenakan baginya, yakni bala daripada Allah Ta'ala ataupun musibah. Dan setiap daripada mereka yang datang sakit padanya dan berkata la haula wala quwata illa billah, maka Allah berkata kepada malaikat, tuliskah baginya 900 pahala. 900 kali ganda pahala diangkat darajah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya tak tahu saya cerita ke tak cerita lagi, tapi saya nak cerita sekali lagi. Ada makcik, tak mau sebut nama kampung, dekat sangat. Dia makan ubat 28 biji sehari. 28 biji sehari makan ubat. Sakit pelbagai jenis, jantung, buah pinggang, paru-paru, kencing manis, kanser payudara, dan yang terbaru pula ada ketumbuhan pada rahim dia. Ha? Kencing manis dia serang tulang. Bila serang tulang dan saraf, dia sakit selama 24 jam. Oh, 24 jam dia sakit. Dia hanya rehat daripada sakit setelah makan ubat saja. Makan ubat, dia tak akan rasa sakit. Dia tidur 4 jam. Dan dia lepas pada bangun, dia tak boleh makan ubat selalu. Dia kena biar dulu 2 jam. Nak bagi ubat tu, ready stock yang ada tu kering dulu. Masuk ubat lain pula. Ubat tu hanya diambil daripada hospital besar Kuala Lumpur. Ha, sakit dia. Dia ni dulu guru mengaji, hajur mengaji. Ha, dia meninggal dah hari Jumaat baru ni. Subuh Tuhan panggil dia. Balik pada Allah Ta'ala. Waktu subuh, dah molek. Dia ngongak-ngongak-ngongak sakit, orang bang subuh, dia sesak jawab habis azan dan sebagainya, dia suruh anak dia doa, dia meninggal dunia habis. Dia bukan ustaz, bukan ulama, hanya seorang makcik yang pernah mengajar Al-Quran pada kanak-kanak. Dia ni suka masuk, suka wi budak-budak makan. Dia kerja sebagai dulu, dia kerja di kantin sekolah. Bila ada makanan lebih-lebih, dia akan bagi ke budak-budak asrama. Termasuklah saya yang pernah merasa makan bagi apa yang dia pernah bagi. Tuan-tuan, muslimin, muslimat rahimahullah. Dia tengok dia, siapa depan rumah dalam keadaan dia tepi, sakit.
aduh ya Allah sakitnya, ya Allah terima kasih, ya Allah, ya Allah moga-moga sakit aku ni maafkanlah dosa aku. Lama mana? Hampir 6 bulan sakit. Hok sakit normal tu sakit dah. Hok sakit dia jerit ni. Hok sakit kanser tu satu, lepas tu hok sakit yang serang tulang dia. Tulang kaki dia ni dikata macam orang mamuh-mamuh, macam ada semut besok gigit tulang dia tersakit. Kesakitan hok dia rasa. Hanya rehat setelah makan ubat yang paling kuat. Ha. Allah uji dia. Ha. Bila orang pergi ziarah, dia kata tolong doa lah ke makcik, biar mudah-mudahan makcik ni sakit yang makcik kena ni, biarlah Allah Ta'ala beri pahala. Kadang-kadang makcik ngeluh ustaz eh, tapi dia kata makcik ni malam tetap sangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, dah. Bayang setiap masa kalau kena pada apa yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebut ni, setiap masa dia ditulis 900 kali ganda pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang banyak tertimpa padanya musibah dan redha dia kepada Allah, maka tiada lagi baginya kesulitan selepas dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas pada itu tak ada dah kada bagi dia ni mati dalam keadaan sakit lagi dah. Seumpama redha dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidurlah umpama malam, bangkit di waktu pagi sedar-sedar siang. Alih kerana banyak sakit yang duduk pada kada dia bagi orang beriman. Ada seorang hamba, seorang imam 25 tahun jadi imam. Bila dia sakit, dia tanya, kenapa Tuhan uji saya begini? Apa salah saya? Saya ni bukan kerja lain, saya kerja imam saja. Dan saya ni memang sepenuh waktu saya berada di masjid. Kenapa saya diuji begini? Muimam bukan tukar sapu. Bapa bila sakit jadi gitu? Sebab ibadah ada dok kena. Ha, sebab tu kita kata perbaharui niat tiap-tiap hari. Walaupun kita ni memang tetap ahli jemaah SKJ. Tiap-tiap hari aku ni memang ada sini. Tapi jangan tiap-tiap hari kerana kebiasaan, tapi kerana aku mengharapkan Allah Ta'ala beri pahala pada aku. Baru dia jadi bekal masa kita sakit. Nah, orang sapa dekat dia, orang baca Quran, dia kata dah sabar baca lah. Aku lebih padamu tahu. Aku tak imam. Aku ni imam dulu. Ha. Cuma aku nak mana-mana ustaz datang, tolong jawab kenapa Tuhan uji aku gini. Orang pun jawab, ni ketentuan Allah. Senang jawab ketentuan Allah, dah kena kawak. Kalau kena kawak, bawa tahu. Ha. Ulok. Ha. Apa yang dia kata? Lepas wafat dia meninggal, dia baru timbul cerita. Timbul cerita. Orang kata dia ni berkira sangat dulu masa tugas. Kalau lepas pada waktu dia tugas, kalau nak ganti orang, dia suruh bayar selalu. Ha. Lepas tu pula, kalau dia kira orang ganti-ganti dia tu, dia akan mituk dengan orang. Ataupun dia suruh oleh jawatankuasa masjid bayar. Dan dia ni kalau orang mari ngajar bak ngaji, sebab dia ni pandai ngaji belagu dan sedap tajwid, komen semua orang. Ha. Ustaz ni dok kena, orang ni dok kena. Ha. Makna kata dari sudut itu timbul setelah dia meninggal dunia. Molek tak? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ha. Jenazah duduk kubur, lepas pada seminggu tu orang cerita lagi. Saya, kadang-kadang kita tak mau tahu tapi orang ni bercerita. Ha, ada benda nak cerita ni. Apa pula? Ha, dia ni dulu ustaz ayah ruah ni. Ha. Mati seminggu dah. Orang sebut lagi. Kita kata, dah sebut dah. Saya nak cerita dia tu. Ha. Duit tabung ada orang cerita. Ha. Kira dia, kira dia cara. Ha. Kadang-kadang, ha, adalah ha, keburukan yang berlaku. Tak? Ha. Ha, ni kita takut ni. Kita buat jahat, Tuhan tutup sehingga kita jadi biasa. Benda yang dah molek kita buat tu perkara biasa. Biasa dah. Siapa ngelah nak mati dia, baru Tuhan buka sesi. Kita pun jadi orang yang terhina dalam kalangan orang yang menyanjungi kita. Na'udzubillah. Waktu kita bimbang. Waktu bimbang tuan-tuan.
Sebab tu Imam Ghazali lepas dia nganjur malam, dia tak tidur, dia menangis pada Allah Ta'ala. Ha. Nah, nangis, mengadu pada Allah Ta'ala atas kesebihan dia, atas perkara yang berlaku pada diri dia. Ha. Sebab tu kita dalam kehidupan, kita mencontohi perbuatan Rasulullah tu bukan sekadar di bibir. Kata Sayyidina Ali, perkataan yang paling jujur ialah perbuatan. Perkataan yang paling jujur ialah perbuatan. Benda yang dia buat, itulah diri dia. Awal waktu semayang, dalam keadaan jaga lidah, jaga mata, jaga telinga, jaga perkataan, suka tolong orang. Itulah perbuatan paling benar. Itulah keadaan perbuatan yang paling disintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kadar perbuatan. Apa seminggu jenazah meninggal, masih lagi dalam keadaan orang sebut keburukan, sehingga timbul pula ada satu tabung di rumah, isteri dia serahkan balik ke masjid. Ni saya hebat seorang isteri, kadang-kadang ia menutup keaiban suami. Sebut pada menutup keaiban suami ni, muslimin muslimat rahimahullah, cerita benar. Pukul 4 petang semalam berlaku. Bukan berlaku, dia cerita. Seorang muslimat dalam kuliah dia tak pernah tinggal 5 hari seminggu. Tak pernah tinggal, dan kuliah kita pun dia biasa ada. Dalam cerita saya tu, saya cerita berkenaan dengan musibah juga, tapi saya cerita tentang ada orang baik, suami baik, tapi Allah uji isteri dia perangai buruk. Cerita-cerita-cerita, mungkin barangkali kena dengan jiwa dia, kena dengan kisah dia, dia pun minta lah masa untuk bercerita. Kahwin dah hampir 20 tahun, anak ada 6 orang, 6 orang anak dia. Dan dia kata suami dia ni berlaku curang di belakang telah hampir 15 tahun. Bukan setakat berkawan dan sebagainya, telah pun berzina. Cakap tu, dalam keadaan dah sedih duduk tepi kereta tu, menitik air mata dia, nangis. Saya nak tanya satu benda, macam mana keadaan saya? Saya tahu suami saya berada dalam keadaan begitu, tapi saya tak nak tegur sebab saya bergantung pada isteri suami saya. Anak saya masih-masih lagi kecil, yang besar umur 17 tahun. 17 tahun umur yang paling besar sekali sulung, yang kecil umur 6 tahun. Dan saya ni seolah-olah diperbodohkan oleh suami saya. Bila saya nak bersuara, saya terus kena pukul. Dia dah jadi jemaah kita hampir daripada 7 tahun. Patutlah bila kita tengok wajah dia tu penuh dengan masalah. Bila dia senyum tu, nampak masalah di sebalik wajah dia. Rupanya dia telah menghadapi tekanan hidup hampir 15 tahun. Dalam keadaan begitu, suami dia orang kaya, ada duit. Dia tidak bekerja, dia tidak ada nafkah dan tidak bekerja. Suami dia tidak abaikan langsung tanggungjawab zahir untuk bagi nafkah. Nak bagi nafkah duit, rumah tangga cukup dekat, makan minum dan sebagainya, bagi kereta. Sebab pada tu dia kata, saya mak ayah dah meninggal dunia, saya tak tahu nak buat apa-apa, saya tak tahu nak bergantung pada siapa. Dan bila saya bimbang, saya buka cerita saya ni, menyebabkan aib suami saya dan sendiri aib pada saya. Saya tak tahu nak buat macam mana kadang. Tuan-tuan, muslimi muslimat rahimahullah. Macam-macam Allah Ta'ala takdirkan ujian bagi orang-orang yang Allah kasihi. Adakah berdosa dia buat begitu? Sebab fikir anak, ini hebat orang puan. Tak? Mana-mana stres sekalipun, dia akan fikir anak dia, fikir anak. Kalau lagi stres-stres, hari seorang lagi lah, sekabuk. Stres-stres, hari seorang lagi lah, sekabuk lah. Cakap kena kopi saja, tapi niat mau 30 tahun. Dah takut, dah jadi juga. Allah uji dia, menangis dia tepi kereta. Tak, dia cerita. Kita tak nak buat mana. Saya bergantung untuk penuh pada suami saya. Dan dia tak pernah mengabaikan tanggungjawab dari sudut bagi nafkah, duit. Cuma dia kata, saya tidur asing-asing sejak ke belakang ni hampir 10 tahun. Kami tak pernah sama. Macam mana? Allah uji dia, tuan-tuan. Menangis dia sungguh-sungguh. Sebab itulah kadang-kadang betul kata orang dulu.
Orang sekarang pun dia kata, biarlah meh. Ha, mu nak nikah pun biar mu kerja lah. Ha, ni lah cerita dia. Ni cerita dia. Ha, bimbang. Ha, gantung orang lelaki ni, lelah kali kena gantung. Kita gantung dia, lelah kali gantung kita. Sebab itulah. Ha, mana-mana orang tua dulu ni pun dia cerdik. Ha, tak, walham memanglah sunat bagi orang perempuan tu bekerja, tak wajib. Ha, tapi dalam situasi sekarang, sebab itulah ya, kata Profesor Hamka, ha, ibu bapa yang paling malang ialah ibu bapa yang tersilap memilih jodoh untuk anak perempuannya. Ha, dan ibu bapa yang paling malang juga ialah memiliki anak lelaki yang tidak bertanggungjawab pada dirinya. Sebab tu ada orang sanggup tinggal mak dia di rumah orang tua kerana bekerja. Dua-dua bekerja, suaminya kerja kerani, isterinya kerja sebagai accountant, gaji mahal. Oleh kerana isteri ni bekerja di rumah, bekerja di rumah, dan biasa orang-orang besar mari rumah dia, dan suami ni lebih banyak bergantung pada isteri dari sudut keuangan, dia pun rasa malu sebab bila mak dia ni duduk situ dalam keadaan beroknya apa semua, buat keputusan atau mak dia di rumah orang tu. Suami nak alang tak boleh sebab isteri bagi alasan kukuh. Dia kata sebab saya ni klien saya besar-besar mari rumah masa PKP yang itu. Orang mari rumah dengan dia jumpa bincang buat konsultan sekian-sekian. Dia ada pejabat di sebelah rumah. Mak dia ni pula jenis suka jalan ngata. Jalan ngata, nyanyuk jalan ngata, kadang-kadang masuk tempat dia kerja nak kontrol tak boleh. Suami kerja sebagai sekerani. Nah, bibik ada seorang tapi bibik tak mampu nak kontrol. Oleh kerana isteri ni serabut, buat keputusan. Awak pilih antara dua, saya atau mak awak. Kalau awak pilih mak awak, saya dengan anak-anak saya akan awak balik, saya akan duduk dengan anak-anak. Nah. Suami terpaksa, tak tahu orang dia. Oleh kerana iman mak, dia kata tak apa, saya pilih awak dan anak-anak. Dia kata bukan saya buang awak, saya cuma suruh seketika waktu ni kita letak mak awak rumah orang tua. Tak, tok lelaki pun turut. Sepulang-sepulang, janji 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sehinggalah si anak lelaki tadi dalam perjalanan balik daripada kerja, dia kemalangan dan lumpuh. Sebab itulah satu benda yang Allah Ta'ala beri siap-siap atas dunia ni tak mengurut akhirat, kederhakaan kita kepada ibu bapa. Allah takkan tangguh sampai kiamat. Allah akan bagi balasan dunia masa ni juga. Na'udzubillah. Moga-moga dengan sikit sebingkisan tazkirah untuk diri saya yang bercakap, dan moga-moga kita kongsi sama tuan-tuan, sama-sama mendapat faedah. Allah Ta'ala muliakan kita dan ampunkan segala dosa kita insya-Allah. Barakallah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan dosa kami. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Ampunlah dosa para sahabat-sahabat serta para jemaah kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, istiqamahkanlah hati kami, pendirian kami, tetapkanlah iman dan taqwa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, janganlah engkau matikan kami, ya Allah, melainkan telah engkau ampun segala dosa kami yang sengaja atau tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, engkau permudahkanlah kami dalam melawan hawa nafsu kami, dalam memelihara iman dan ketaatan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, engkau jadikanlah amal kebaikan yang kami kerjakan ini, ya Allah, sebagai amalan yang berpanjangan sehinggalah kami dijemput balik oleh-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, janganlah engkau, ya Allah, memberi kesesaan kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa mereka, ya Allah, setelah mereka memelihara kami, mendidik kami, membesarkan kami, ya Allah. Kau jadikanlah sebahagian daripada apa yang mereka kerjakan itu sebagai pahala yang menyelamatkan mereka daripada kemurkaan di hari kiamat, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.